Biarpun kita di alam dunia atau di Indonesia banyak luka-liku hidup, ujian, rintangan, cobaan, bagaimana, tapi kita punya doa restu dari kedua orang tua maupun guru, ilmu yang dipraktekkan, dibuktikan, insya Allah. Saya yakin, karena guru yang membawa kepada estafetnya, guru ke guru sampai kepada baginda Rasulullah, sampai kepada Allah. Bahwa toreko itu bukan untuk mainan. Oh, saya pinjam toreko, saya pengen ngejiplak toreko, atau pengen punya toreko, tapi barang ini banyak yang mengakui toreko, tapi barang tetap. Karena ada yang megangnya, yaitu ulama. Mudah-mudahan rakyat-rakyat Indonesia tetap semangat, tetap kita berjuang di jalan Allah menjadi persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Yuk kita bareng-bareng bukakan badannya, bukakan hatinya, dan bukakan ruhnya, cinta kasih sayang. Insya Allah, karena kita saling doakan. Tanpa toreko, mungkin Indonesia nggak ada. Karena apa? Itulah jejak ulama, jejak tokoh-tokoh agama. Itulah budaya Indonesia. Yang penting, jaga torekohnya dan jaga kebersamaan. Yuk kita bareng-barengkan, tingkatkan. Mari dari Sabang sampai Merauke, bersatulah dari bawah dulu, gak usah di atas. Karena kalau kita dari bawah ke atas, insya Allah menjadi satu, menjadi Indonesia Pancasila Merah Putih NKRI. Banyak wali keleleran sekarang. Ya, kenapa wali banyak keleleran? Ada wali kelilingnya, betul gak? Wali tur, wali gosok, wis macem-macem, wis wali tidur, wis macam-macam, wali tur, wali tulisan. Kalau orang seorang wali, ya jelas siapa? Wali Songo, itu jelas, betul nggak? Kerajaannya jelas, ada kerajaan Solo, Jogja, Cirebon, Banten, semua kerajaan Demak, semua banyak sebetulnya kerajaan. Ya tetap begitu aja stempelnya, nggak akan hilang. Tetap Nusantara, Aljawi, Indonesia, Nusantara, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Tanpa mengenal toreko, berarti kita tidak sholat. Kalau kita tidak mengenal toreko, berarti kita tidak bersolawat, tidak membacakan kalimat-kalimat Allah. Karena kita tidak bertoreko, pasti orang toreko itu tujuannya apa? Satu jalan. Dan ingat kepada gurunya dan yang ngasih ilmu. Jadi toreko itu tidak dicampur baurkan dengan isi politik. Dan harus betul-betul menyelamatkan, menyatukan, bukan menjadi pecah belah. Makanya nggak ada lagi toreko ditingkatkan, dimanapun kita tingkatkan. Karena tanpa toreko, kata saya juga, mungkin tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Indonesia, tidak ada dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena toreko itu satu kumpulan, satu perjalanan. Lintas agama sama, budaya sama, dan agama manapun sama. Apalagi Bhinneka Tunggal Ika sama, toreko. Tapi ini, jadi toreko itu bukan menghancurkan, tetapi menyelamatkan. Kalau kita tanpa toreko, berarti tidak mengenal ibu dan bapak, tidak mengenal guru-guru.